pagi semua. Halo, apa kabar yang di studio? Baik semuanya. Mana suaranya? Dan di rumah juga apa kabar? Sekarang ya, ayo kucuk-kucuk matanya, cuci muka. Kalian harus nonton acara yang paling seru banget. Bener-bener. Yaitu Let's Play with Nyam Nyam Superstar. Ini acara itu seru banget ya. Yes. Hadiahnya pun juga OP overpower. Kasih tahu Zara hadiahnya apa aja. Hadiahnya ada voucher wahana hiburan. Betul. Terus. Ada voucher... voucher belanja perlengkapan sekolah, iya. Voucher warna hiburan, voucher menginap, uang jutaan rupiah. Dan yang paling penting adalah grand prize, paket hiburan untuk 30 orang. Itu, dan jangan lupa dong, semua hadiah yang tadi kita sebutin itu dipersembahkan oleh Nyam Nyam. Ya. Nah seperti biasa adik-adik, yang rajin banget nonton acara ini pasti udah hafal banget. Yeah. Tapi yang baru pertama kali nonton gak apa-apa. Kak Jun kasih tahu lagi, kita punya 3 games. Ada Bridge Dance, Piano Go, dan nanti babak bonusnya adalah Nyam Nyam Maze. Ya. Ada grand prize-nya di sana ya Kak? Betul, dan seperti biasa ada 2 tim yang akan bermain. Kita langsung kenalan aja yuk, siapa aja yang main hari ini. Yeah, yeah. Ini dia mereka. Sekolah aku rasanya pengen ngemil ya. Iya nih, aku juga agak lapar. Mampir ke warung yuk. Wah, ini ada nyam-nyam funplay baru. Harganya cuma Rp2.000. Wah iya, ini kan Bubble Puff coklat kesukaan aku. Dapat stiker superstar juga lagi. Stikernya lucu-lucu banget. Ada yang balerina, pop singer, sama glitter girl. Ada 12 stiker loh. Aku mau beli yang banyak ah. Aku juga mau supaya bisa koleksi 12 stikernya. Nyam-nyam fun play, serunya gak habis-habis ya. Halo, saya Pandu. Halo, saya Olive. Kami kelas 5 dari SDN Bintaro 05 pagi. Halo, saya Binta. Halo, saya Raizel. Kami kelas 5 dari MP Nurul Islam. Dukung kami ya. Oke, ini dia teman-teman kita. Halo, Raizel. Halo. Raizel namanya ya? Bintang. Ini siapa? Olivia. Halo, tos dulu. Pandu. Oke, coba dengar dulu. Supporternya tim biru mana? Supporternya tim kuning mana sih suaranya? Oke. Tapi kakak-kakak, by the way, hari ini tuh tema kita apa sih? Kok kita hari ini begini? Tema kita adalah dalam rangka hari guru ya. Hah? Hari guru melulu? Bukan ini tuh kak, masa gak tahu kita sih? Kita temanya itu 80. Iya, baju-baju kita tahun 80-an semua. Yes. 80s itu kan mukanya Kak Jon. Hah? Kalian ngatain muka Kak Jon, 80s. Bukan, itu baju kita Kak Jon. Kak Jon. Oke. Okay. Kalian akan masuk sebagai kapten dari tim kuning atau tim biru. Sebelum itu, kalian harus pilih dulu bola yang ada di sini warnanya ya. Silakan Nizam dan Zara. 1, 2, 3. Tim kuning. Tim biru. Oke, okay, berarti Nizam kapten tim kuning. Zara tim biru, tepuk tangan dulu dong. Oke, sekarang kita akan langsung masuk adik-adik ya. Udah gak sabar pasti kan pengen tahu gimana permainannya Bridge Dance game yang pertama ini. Seperti ini Kak Jon kasih tahu aturannya. Bridge Dance. Peserta akan diberi pertanyaan oleh host dengan cara disenandungkan lagu. Peserta harus menjawab dengan melewati rintangan, yaitu melewati jembatan goyang menuju kotak yang berisi jawaban dalam bentuk barang. Kemudian kembali melewati jembatan dan memencet bel. Tim yang menjawab dengan benar dan cepat akan disiram Bubble Puff Crispy. Dan yang salah disiram krim coklat. Nah, udah ngerti kan aturannya Olivia sama Raizel? Udah ya, udah siap di posisinya masing-masing. Sekarang kita akan mulai bridge dance kita soal yang pertama. Kasih semangat dulu dong teman-temannya. Kasih semangat dong. Tim biru kasih semangat. Tim biru mana sih semangatnya? Ya. Woi, ya. Tim kuning juga jangan kalah dong. Mereka hari ini semangat banget ya kok. Iya. Boleh, tepuk tangan sampai habis ya. Boleh ya. Kita mulai soal yang pertama ya. Silakan nyanyikan. Cobalah kamu lihat di wajahnya ada apa. Dia melindungi mata,
kadang dipakai gaya. Nah. Okay. Itu dia pertanyaannya, udah jelas Olivia sama Raizel? Udah ya, 1, 2, 3, go baru lari. Oke, okay. Kasih semangat lagi boleh teman-temannya. Oi. Kita hitung yuk. Yuk, kita hitung. Yuk, yuk. 1, 2, 3, go! Oke, okay, itu dia jawabannya. Sekarang taruh kacamatanya masing-masing di situ, masuk ke kotak. Nah. Oh my God. Sekarang kita akan lihat untuk soal yang pertama di Bridge Dance ini. Siapakah yang dapat skor? Tim kuning atau tim biru? Pasti tim kuning dong, Kak, yang dapat skor. Tim biru gimana mungkin dong? Mungkin. Pasti tim biru juga bisa ya, kan? Ah, sudah. Udah deh, tanya kalian aja deh. Kalian gak usah berdebat. Mendingan kita langsung tanya. Giant Cup! Giant Cup! Oh! Oh! Dari jauh bro. Yes. Yoi. Tapi masih gak apa-apa ya om, masih ada kesempatan kan? Pasti. Kita masih masuk soal yang kedua sekarang. Mari tebak aku dipasangkan di telinga kamu. Kamu dengar musik, kamu dengar lagu dari benda ini. Oke. Itu pertanyaannya udah cukup jelas ya, Bintang sama Pandu. 1, 2, 3, go baru lari. Ya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, go! Go, go, go! Ayo! Angkat, jawabannya diangkat. Nah, oke. Okay. Jawabannya. Oke. Dan kedua jawabannya berbeda ya, Kak? Kotak masing-masing. Jawabannya beda nih, siapa yang benar nih? Ya, tapi kita udah lihat. Salah satu ya, om. Tadi tim biru duluan ya, pencetelnya. Nah, sekarang kita akan melihat jawaban kuning atau jawaban biru kah yang benar dan mendapat skor di soal yang kedua. Dan langsung kita tanya ke Giant Cup. Oh, oh, oh! This is our blood point, this is our one, this is our Bravo. You know that. Tim kuning, mana itunya? Tim kuning! No! Semangat tim kuning! Karena semangat dua soal, dua-dua yang dimenangkan tim kuning, maka tim kuning mendapatkan 1 juta rupiah! Tim biru mendapatkan 500 ribu rupiah! Tapi jangan berkecil hati ya buat tim biru, soalnya di game selanjutnya bakal ada kesempatan untuk menang lagi. Betul, kita dan akan masuk ke game selanjutnya. Masih ada banyak bonusnya ya. Pastinya Zara, ya tetap di Let's Play with Nyam Nyam Superstars. Game yang kedua ini, ya tadi game yang pertama sudah dimenangkan oleh tim biru. Oh iya. Tim sendiri pak. Iya kan tim kuning kan. Tapi gak apa-apa tim biru, ya tim biru masih menyesali nasibnya kayaknya.